Okay, video klip ni dihantar oleh seorang viewer yang mana dia mengalami masalah pada produk Activa dia apabila start engine. Bila dia start je ada notification keluar smart entry and start system malfunction, visit your dealer. Setakat ni saya belum pernah lagi alami masalah ni ataupun ada orang bagi tahu tentang masalah ni. Jadi saya cuba merujuk kepada manual untuk produk Activa, mungkin ada maklumat berkaitan kan. Maklumat yang paling hampir saya jumpa ialah tentang operasi engine switch tu, sekiranya dia beroperasi luar daripada biasa, jadi kita kena rujuk kepada Prodoa Service Center. So saya minta viewer tu untuk pergi ke service center untuk maklumkan tentang perkara ni supaya mereka boleh buat inspection, dan saya yakin ia di bawah waranti lah, masih di cover waranti. Sebenarnya perkara ni berlaku dalam 3 minggu lepas, tapi saya agak sibuk. Walaupun saya terima video tu, tapi saya agak sibuk untuk edit dan post di YouTube sebab dia cadangkan saya supaya post di YouTube dan mungkin ramai orang akan tengok dan beri solution ataupun cadangan lah berdasarkan pengalaman mereka. Tapi saya tak sempat, memang seriously saya busy, so baru sempat buat hari ni. In the meantime, saya dah suruh dia pergi service center dan viewer tu dah pergi pun service center, buat inspection. Apa yang dia beritahu saya, dia dah buat inspection dan technician tu dia kata ni ada berkaitan dengan switch. Switch tu ada problem lah, bukan masalah bateri ataupun masalah smart key. Mula-mula dia kata smart key problem kan, tapi lepas tu dia kata ni switch. Lepas technician tu check lah. Secara ringkasnya, siapa yang saya faham apa yang berdasarkan apa yang diceritakan, sekiranya ada masalah yang berkaitan dengan parts yang under warranty, so kita kena pergi service center. So mereka akan buat inspection, technician akan check apa yang berlaku. So kalau kita dah identify apa problem dia, macam dalam kes ni ialah switch, kemudian laporan akan dibuat. Orang yang customer service tu dia akan buat laporan dan hantar kepada mungkin branch manager ke peringkat branch kan. Kemudian dia akan approve dan hantar ke HQ, dan HQ akan hantarlah parts yang diperlukan tu. Macam kes ni switch, so agak cepat juga. Saya tak sempat lagi pun nak buat video. Last week dia kata branch manager tu dah approve dan dah request kepada HQ, dan semalam dia kata kemarin dia dah dapat barang tu, dah sampai ke branch yang dia pergi tu dan boleh pasang. So dia pasang semalam lah sebab full. Sebab kita kena buat appointment juga untuk pemasangan switch baru tu. Okay, so masalah ni dah selesai sebenarnya. Memang switch tu ada problem lah, kita tak tahulah apakah punca masalah tu. So dia kata dia macam biasa je, dia tekan dua kali lah, dia punya start dia tekan sekali and then dia tekan sekali lagi untuk start. Tapi rasa normal lah, ada orang sekali je, saya sekali je, tak ada masalah kan. Jadi itulah, nanti kita akan bincang. Ini dia video yang dihantar semula setelah ditukar switchnya. Smooth-smooth dia boleh start macam biasa. Belum ni masa ada problem tu, dia kena tekan dalam 2-3 kali baru engine boleh start. Ada masalah sikit pada button tu. So sekarang dah tukar, dia tekan sekali je boleh start engine macam biasa. Dan tak ada lagi notification malfunction tu. Okay? Dan tiada apa-apa bayaran yang dikenakan. Sekiranya berlaku masalah, especially yang berkaitan dengan engine ataupun elektronik kat produk Activa ni, Alza ke Myvi ke kan, pergi ke service center lah, jangan pergi ke di luar sebab dia masih under warranty. Kita takut kalau di luar kita buat dia semakin teruk lah. So biar technician produk akan check. So dia kita jangan risau, sebenarnya dia akan bagi tahu apa masalahnya. Kalau misalkan tak cover insurance, dia tak cover dengan warranty, dia akan bagi tahulah berapa kosnya. Dan sebab mereka ni bagi training, bagi saya bagi training, dan dia tahu tentang kereta ni lebih daripada orang yang di luar tu. Okay, so better pergi ke Prodoa. Itu nasihat saya lah. Dan tak lama sebab Prodoa ni, Productiva ni 95% partsnya dibuat di Malaysia. Okay, kalau jenama X, jenama Y mungkin ambil masa yang lebih lama. Ini
yang ni seminggu je. Tapi saya rasa ni case to case basis. Okay, kebetulan ada stok barang tu. And kalau barang tu mungkin terlalu sedikit, mungkin lama juga kan. Tapi yang penting dia tak perlu order ke luar negara lah. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Terima kasih kepada viewer yang beri konten, dan saya mohon maaf lah kerana lewat sikit buat konten ni sebab yelah saya ada aktiviti luar kan sekarang kan. Tapi alhamdulillah dah selesai semua. So kiranya anda yang lain ada masalah yang sama, boleh refer kepada Perdua Service Center. Bagi mereka yang belum lagi subscribe, kami jemput anda untuk subscribe. Terima kasih atas sokongan semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.